Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyrus dalam program Tribrata 12. Berita hari ini, Satuan Brimob Polda Jambi menyerahkan sembako kepada anak-anak panti asuhan bertempat di Mayang, Kota Jambi. Pembagian sembako dalam kegiatan berbagi kasih Satuan Brimob Polda Jambi diserahkan langsung oleh Pasi Ops Intelmob Polda Jambi, Ibda Osbon Sinurat. Mewakili dan Sabrimob Polda Jambi, Kombes Pol Nadi Caidir, ini adalah bentuk kepedulian Polri khususnya Satuan Brimob Polda Jambi membagikan sembako kepada anak-anak yatim piatu di rumah asuhan Umi Ikhlas. Bantuan sosial kemanusiaan yang diserahkan berupa mie instan, beras, minyak goreng, telur, minuman kaling, serta bumbu dapur. Dalam kesempatan tersebut, Pasi Ops Intelmob Polda Jambi, Ibda Osbon Sinurat, menyampaikan kepada pimpinan panti asuhan yatim piatu Umi Ikhlas bahwa bantuan sosial ini merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan kepada anak-anak panti asuhan. Kombes Pol Nadi Caidir menjelaskan, pemberian sembako yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jambi merupakan salah satu bentuk bakti sosial dan bentuk bagian dari pengabdian kepada negara, khususnya masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan moto Brimob, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Dari Jambi, Tim Liputan melaporkan.